Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua mengiringi sebuah lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomornya yang ke-35 ya, yang berjudul Dosa Dunia Hapuslah. Kali ini saya akan coba menggunakan style musik ya, pakai irama musik. Kita akan coba menggunakan nada dasar Do sama dengan C ya, sesuai aslinya lagu ini berirama 4 ketuk ya, dengan tempo kurang lebih 7/2 atau menyesuaikan ya temponya. Kita akan coba menggunakan nada dasar C ya, cukup mudah ya C ini, pakai irama musik. Kalau ini saya kebetulan pakai kok EK50, saya pakai stylenya ini adalah pop out 4 ya, dengan tempo 78, kemudian voice-nya saya pakai string nanti ya. Kalau teman-teman ada Yamaha PSR bisa juga ya pakai slow pop, pakai piano balad, organ balad maupun love song ya. Silahkan dicoba sesuai dengan selera saja. Oke, kita akan coba tangan kirinya dulu ya. Ada beberapa chord di sini, ada beberapa kunci. Yang pertama adalah C seperti ini ya. Ya, C, Sol, Do, Mi di sini ya. Atau kalau C yang di sini juga boleh ya. Kemudian ada tingginya di F seperti ini ya. Clinking telunjuk, clinking manis di sini, telunjuk di sini, jempol di sini, F. Atau F yang di sini juga boleh. Ya. Kemudian nada rendahnya dia di G. Ya. G itu seperti ini ya. Atau G yang di sini juga boleh ya, sama aja. Kemudian ada chord minornya, itu ada A minor, ya ini ya, La Do Mi. A minor yang di sini juga boleh, di sini, sama aja ya. Kemudian satu lagi minornya itu ada D minor, seperti ini ya, La Re Fa. Atau D minor yang di sini juga boleh ya, sama aja ya. Kita akan coba pelajari perbagian ya, perbirama. Jadi kalau di situ ada garis ke atas ketemu garis ke atas, namanya satu birama ya, atau satu bar. Kita akan pelajari per satu atau dua birama. Ada saya beri tanda di situ ya, beberapa tanda panah warna ungu atau warna biru, itu batas kita mempelajari perbagiannya ya. Do sama dengan C, Do-nya ada di sini ya. Masih di putih semua. Do tingginya di sini ya. Makin ke bawah makin rendah. Note di awal itu adalah Do, La, Sol, Mi, Re, Do, Re, Mi, Sol ya. Batas panahnya warna ungu atau pink tua ya. Kita coba ya. Ya, itu tangan kanannya. Tangan kirinya dia masih di C. Lalu kita gabungin ya, tanpa musik dulu ya. Lalu kita pakaiin musik, coba ya. C. Ya, seperti itu ya. Masih di C chordnya. Kemudian lanjut ke birama selanjutnya. La, Sol, Mi, Sol, Mi. Sampai situ dulu ya. La, Sol, Mi, Sol, Mi. Panah warna biru muda ya. Tangan kanannya La, La, Sol, Mi, Sol, Mi. Tangan kirinya dia di F, kemudian di C. Lalu kita gabung La, Sol, Mi, Sol, Mi. Gitu ya, kalau kita pakai musik. Dari F langsung ke C ya. La, Sol, Mi, Sol, Mi. Seperti itu ya. Sudah selesai baris pertama ya. Lanjut baris yang ke selanjutnya atau birama selanjutnya. Re, Do, Mi, Re. Lanjutannya ya, tangan kanannya. Batas panah warna kuning ya. Re, Do, Mi, Re. Tangan kirinya itu D minor ya. Re, Do, Mi, Re. Langsung ke G.
re, do, mi, re. Lalu kita gabungin dengan musik ya. Re, do, mi, ya, mi minor. Ya, seperti itu. Kalau dirasa kurang terdengar musiknya, kita bisa pakai variasi yang kedua nih ya. Kita tinggal tekan aja. Kalau ada PSR Yamaha juga bisa ya, variasi 1-2. Re, do, mi, re. Kita coba lagi ya. G, D. Ya, dari D minor ke G ya. Lanjut, do, la, sol, mi, re, do, re, mi, sol. Batas panah warna hijau ya. Tangan kanannya tanpa musik ya. Ya, itu tangan kanannya ya. Tangan kirinya masih di C. Kita gabungin dengan musik. Ya, seperti itu ya. Sudah selesai ya baris yang ke selanjutnya. Baris ketiga ya, sampai panah warna hijau. Lanjut, la, sol, mi, re, mi, re, do. Batas panah warna biru tua ya. Tangan kanannya, la, sol, mi, re, mi, re, do. Tangan kirinya kita gabung tanpa musik ya. Dari F ya ke C ya. Ya. Dari F kemudian C, D minor. Ya, do, mi, re. La, sol, mi, re. Mi, re, do. Gitu ya. Ulang ya, kita gabung tanpa musik ya. Ke G. G-nya boleh G7 ya. Seperti ini, tambahin ini. Kita coba lagi tanpa musik ya. Kalau dengan musik ya. Cepat ya tangan kirinya ya. Lanjut ya. Batas panah warna ungu atau pink tua ya. Re, mi, sol, la, mi, re, mi ya. Tangan kanannya ya. Tangan kirinya di G kemudian ke C. Lalu kita gabung dengan musik ya. Dari G ke C ya. Seperti itu. Lanjut ya. Tangan kanannya re, mi, re, do, la, do, re. Batas panah warna merah ya atau oranye ya. Re, mi, re, do, la, do, re. Tangan kirinya dari G kemudian A minor, ada D dan G. Satu lagi ada D ternyata ya. D seperti ini ya. Ini fa next tengah hitam. Kemudian ini telunjuk di sini, jempol dan di sini, atau D yang di sini juga boleh nih. Sama aja ya. Kita coba ya. Batas panah warna merah ya. Dari G, re ya. Re, mi, re, A minor, do, la. G, D ya. Do, re, ke G. Tanpa musik kalau kita pakaiin musik ya. Kita coba ya. G, A minor, D, kemudian G ya. Batas panah warna merah ya. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Sama kayak di atas nih ya. Batas panah warna biru ya. Do, la, sol, mi, re, do, re, mi, sol. Tangan kirinya masih di C. Kita gabungin ya. C masih ya. Nah, seperti itu ya. Oke, terakhir
La sol mi sol mi re re la do. Ya, tangan kanannya. La sol mi re re la do. Tangan kirinya F ya, kita coba gabung tanpa musik ya. Tanpa musik dulu ya. La F ya, sol mi C sol mi re D minor re la do C. Boleh kita gabungin ya dengan musik. Oke, seperti itu ya, cukup sederhana. Semoga berhasil. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.